Macam mana nak convert YV1 dengan kepada YV2 eh? Okey. Dia kalau Y ni senang je, tak banyak kerja. Macam motor RS15 RS lah, nak convert RS ke RSV1 ke V2 eh. Aku tak ingat dah yang banyak kerja. Inner apa semua memang lain, banyak lain. Kalau YV1 ke YV2 senang je. First apa? Dia banyak main kepala-kepala lah. Belah tepi, belakang ni apa semua sama. Inner belakang semua sama, kau tak pening. Tergi belah kepala. Kalau belah dada pula, dada inner apa semua sama je. Lampu dah apa semua sama, kau tak pening kepala. Cuma Y ni banyak kerja dekat mana? Dekat belah kepala. Ha, kalau boleh kepala ni kau dapatkan yang jual one set kepala YV2 combo YV1 lah. Ada kadang ada jual sekali dengan inner special dia. Kalau nak pakai lampu standard, ada juga. Sekarang dah senang, jual complete. Lepas tu handle. Handle ni terpulang atas korang tukar tak nak. Sebab beza YV1 dengan YV2 ni, handle tu dah ada satu lock bracket dia tu. Kalau kadang ada orang tak nak tukar handle tapi dia nak convert, dia akan cable tie belakang. So tak berapa goyang sangat. Tapi kalau ada bajet, tukar je lah handle apa semua kepala ni one set. Dalam tak mahal dah sekarang. Dulu mahal. Dulu 1000 lebih. Sekarang dah murah dah. Lepas tu yang kedua, mud guard. Okay. Mud guard. Okay, kalau mud guard ni simple. Kau just hanya dapatkan bracket kalau YV2 convert YV1. Kau pakai ni. YV1 convert YV2 kan. Kau cari satu bracket yang khas untuk nak convert. Convert bracket dia tu. Sebab YV1 punya bracket je lain. Kau dapatkan bracket YV2 punya masuk kat sini. Settle masalah korang. Itu je. So kalau Y ni kerja dia senang je, tak macam motor lain sebab banyak keluaran, sebab dia banyak permintaan. So orang semua berlumba keluarkan barang dia. Nasib lah korang motor lain. So clear kan? So benda penting apa? Rompet, otak tak kosong. Tanya lagi.